Halo badminton lovers. Salah satu tunggal putra Indonesia, Johannes Saut Marcelino harus menghadapi Kuo Kuanlin dari Chinese Taipei pada babak quarter final badminton Indonesia International Challenge 2024. Hey. Over. Go! Yes, sir!
Thank you.
Sip. Oh. Dari Andi Nyawan dan Rian Agung Sarkento Indonesia Ampai Sengenya Indonesia Sengenya Adi Nyawan. Over 11:10 interval. Yeah!
won by Johannes Sout Marcelino. Setelah berduel selama 1 jam 9 menit, tunggal Indonesia berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei melalui pertandingan rubber game. Setelah saling mengalahkan di babak pertama dan kedua, di game ketiga terjadi pertarungan sengit dengan perolehan poin yang ketat. Baik Johannes Sout Marcelino maupun Kuo Kuan Lin terus berbalas serangan untuk saling menyamakan dan bergantian memimpin kedudukan. Ketatnya pertandingan itu terus terjadi sepanjang babak ketiga. Di akhir game tunggal Chinese Taipei berhasil mendapat match point terlebih dahulu setelah sambaran bola di depan netnya gagal diantisipasi oleh Sout. Tunggal Indonesia kemudian mampu memaksa terjadi jus setelah bola drive dari Kuo Kuan Lin terlalu memanjang ke belakang lapangan. Johannes Sout Marcelino kemudian berhasil berbalik unggul dan memastikan kemenangannya di game penentuan itu dengan skor 22-20 setelah bola netting tunggal Taipei terlalu lemah dan kemudian smash keras Sout ke tepi lapangan gagal diantisipasi oleh Kuo Kuan Lin. Dengan kemenangan ini, maka Johannes Sout Marcelino dipastikan melaju ke babak semifinal dan akan menghadapi sesama wakil Indonesia yaitu Muhammad Zaki Ubaidillah.